Doktor, ada ibu bapa yang berpandangan agar pengusaha taskar atau pengasuh malah sekolah misalnya perlu mengasingkan anak yang mendapat suntikan vaksin dan yang sebaliknya. Apa pandangan doktor tentang perkara ini? Wajarkah? Baik, kalau katakan nak ikut maslahah umum untuk kepentingan bersama satu komuniti, sewajarnya lah pihak taskar atau pihak sekolah malah pihak Kementerian Kesihatan sendiri ambil langkah untuk mewajibkan vaksinasi, dan siapa yang tak ada vaksin kita tak bagi untuk pergi sekolah. Maksud saya, siapa yang tak ada vaksin tanpa sebab-sebab perubatan lah. Namun yang demikian, kita perlu ambil berat juga perkara ini kerana hak untuk pendidikan itu adalah hak untuk kanak-kanak itu, dan orang yang menolak vaksin bukannya kanak-kanak tersebut tetapi adalah ibu bapa itu sendiri. Jadi tak sepatutnya kita mengadakan satu prejudis untuk kanak-kanak tersebut disebabkan oleh keputusan yang tidak bijak oleh ibu bapa tersebut. Namun yang demikian, apabila kita sebagai ibu bapa memilih untuk hantar anak ke taskar, adalah wajar untuk kita memilih taskar yang cakna dan peka jadual imunisasi anak-anak yang dihantar kepada taskar mereka. Contohnya, ada pengusaha taskar yang meminta dahulu bukti bahawa anak-anak ada vaksin baru mereka bagi untuk enrol ke taskar tersebut. Dan pada saya, ibu bapa seharusnya mencari taskar-taskar yang sebegini. Sebab apa? Bila kita hantar anak kita dekat taskar yang sebegitu, kita yakin bahawa ada imuniti kelompok di kawasan taskar itu dan tidak mudah berlaku wabak di taskar tersebut. Bayangkan kalau katakan taskar itu penuh dengan anak-anak ibu bapa yang menolak vaksin, tiada imuniti kelompok, wabak senang berlaku. Dan kalau katakan wabak berlaku, taskar tersebut terpaksa ditutup dan ibu bapa akan terpaksa ambil cuti untuk jaga anak-anak mereka. Dan ini adalah satu yang tidak produktif dalam jangka masa panjang. Oleh yang demikian, saya amat galakkan ibu bapa membuat inisiatif sendiri. Pertama, vaksinkan anak anda, dan kedua, cari taskar yang betul-betul particular dan betul-betul peka untuk jadual imunisasi anak-anak yang dihantar ke taskar tersebut.